Hello dan Assalamualaikum. Kita kembali semula di dalam Honkai Star Rail. Hari ini kita akan tengok Robin trailer Sway to My Beat. Esok Robin akan keluar. Ni trailer ni panas-panas lagi, okay? So esok Robin akan keluar dalam tengah hari macam tu. Aku memang tak pull, tapi kita nak layan trailer dia. Sebab Robin kan, dia penyanyi, so ada lagu-lagu. So mari kita layan trailer dia tanpa buang masa. Jom kita tengok Robin trailer Sway to My Beat. Okay, idol tak gambar. Ya, hari tu backstory dia macam sedih lah juga kan. Yep. Ini Oshinoko ni. Ni lah ultimate demi lagu. Dah kena kurung pula dah. Yelah, ni nak melambangkan, nak melambangkan dia terperangkap. Renew your definition. So high. Oh, cantik, cantik, cantik. Lagu full lah kan, obviously. Dia lah, dia apa, trailer dia macam flow je kan. Leaving just behind. Get ready now. Cantik, cantik trailer dia. Aku dengar waktu konsert. Itu juga. Oh, ada extra, ada extra. Okay, ada bulu jatuh. Siapa dia mati apa? Siap ada. Oh my god. Kau tengok dia punya icon. Siap ada dia punya sign, weh. What? Yo, Star Rail kan, dia memang, dia punya trailer top tier lah. Walaupun trailer ni mungkin tak ada apa-apa macam gempak ke apa, tapi kau tengok dia punya ikon, bapak cantik gila. Cantik semua. Ada, ada autograf tu. Aku nak kumpul semua ikon-ikon yang ada. Dia, aku suka part yang dia bridge tu, and then music semua hilang kan. Yang tu aku suka sebab aku dengar tu waktu konsert, and then aku macam, wah, best kat ni. Lagi sekali lagi part tu. Part tu part ni. Lagu ni best tu, aku suka. Aku suka part tu. Aku suka part tu. Alright. Okay, nice. Lepas tu dia ada satu frame. Hari ni kita analisis lah. Ada satu frame yang dia terkurung kan. Probably spoiler sikit aku rasa. Ya, berhenti kat sini. Oh, ini memang, oh, meremang gila kat sini. Tu nampak, tu ada satu frame. Aku tak sure lah benda tu. So dia kena kurung, and then darah ke apa benda tu, what? Yap. Oh, ni dia. Ni bukan, ini dia lah ni, kena kurung lah, I see. So ada backstory dia tu ke, sebelum dia jadi idol lah, maybe. Yap, tak ada apa-apa kita, ni sangka lah, sangka burung, okay. Yap. So overall, okay, trailer ni memang best. Okay, trailer ni memang, yelah, lagu tu lah dia punya highlight, dia punya ultimate punya lagu. Memang lagu tu flow baik lah dengan trailer ni. Ada sikit dia bagi backstory. Lepas tu lagu tu dia bagi yang part yang baru pula, yang lain, yang bridge dia pula kan. And then icon dia menarik. Itu je lah aku boleh cakap. So best. Gulau untuk siapa yang pull Robin esok. Kita akan jumpa lagi di trailer akan datang. Trailer Boot Hill pula. Dia punya Myriad Celestia dengan dia punya trailer. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye.